Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian di hari Jumat yang berbahagia ini? Semoga masih semangat dan tetap sehat dong. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Bapak Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 172. Yang mana pada Perfect World episode 172 ini menceritakan Xiao bersama Jing yang terus mencari keberadaan di Chong. Namun di sini Xiao akan menemukan teknik mata tertinggi yaitu mata surgawi yang sangat berguna bagi kekuatan Xiao yang sekarang. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Xiao Jingyi dan Batu Petir pun akhirnya memasuki gua kuno di seribu dunia kecil Immortal kuno ini. Terlihat Batu Petir pun sangat senang karena di tempat ini terdapat tumpukan harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun Xiao merasa bahwa sepertinya tempat ini hanyalah sebuah tempat transit seperti altar yang mereka temui di rawa-rawa kemarin. Dan pasti tempat ini bukanlah tempat persemadian di Chong yang sebenarnya. Jingyi pun tahu jika di Chong sangat hati-hati karena kultivasinya yang sekarang ini sangatlah penting. Yang mana Jingyi berpikir jika mungkin tak ada seorang pun di dunia ini yang tahu di mana sebenarnya di Chong berada. Namun batu petir tak memperdulikan hal tersebut karena kali ini dirinya lebih fokus untuk mengeruk lebih dulu barang-barang di tempat ini. Sementara Xiao terfokus ke sebuah benda yang berbentuk seperti batu. Dan batu itu membuat Xiao bertanya-tanya sebenarnya bahan untuk apa batu tersebut. Namun batu petir yang rakus tersebut langsung memakan itu karena merasa semua benda di tempat ini miliknya. Tak lama kemudian batu petir pun memuntahkan batu tersebut karena merasakan rasanya yang begitu aneh. Bahkan sepertinya batu itu tak mengandung zat ilahi apapun. Namun Jingyi tahu bahwa batu itu adalah sebuah bahan suci ilahi kuno yang berisi batu kandung empedu dan di dalamnya terdapat harta yang bisa membersihkan kedua mata dan membuka mata surgawi. Xiao si pun percaya jika memang ada harta di dalamnya setelah memeriksa menggunakan mata ilahinya. Dan dengan cepat pun, Xiao si langsung menghancurkan batu tersebut menggunakan tombak petirnya. Xiao si pun berniat memberikan batu kantung empedu itu kepada Jingyi, namun Jingyi menolaknya dan meminta Xiao si duluan saja, karena efeknya pasti akan sangat bagus untuk mata ilahi Xiao si yang sudah terbentuk. Dengan cepat pun si langsung mengambil cairan dari batu empedu tersebut, sementara Jingyi bertugas menjaga Siha, dan benar saja jika cairan tersebut langsung masuk ke dalam mata Siha. Di sini perlahan pun Xiao si terus menyingkronkan mata ilahinya dengan cairan harta tadi, yang mana melihat itu Jingyi terkejut karena efek dari cairan itu ternyata sangat luar biasa. Xiao si pun terus menyerap cairan itu hingga syaraf matanya mulai bersatu dengan cairan tersebut. Dan tak lama kemudian pun, Xiao si berhasil membuka mata surgawinya. Dengan cepat pun Xiao si ini langsung mencoba efek dari mata surgawi itu. Yang mana di sini dengan jelas, Xiao si bisa melihat apapun semua makhluk yang tersembunyi. Bahkan semut yang sangat kecil, begitu juga dengan nyamuk yang sedang terbang. Cingi pun bertanya bagaimana rasa mata surkawi itu, dan Xiao mengaku jika seluruh dunia kini tampak lebih cerah berkali-kali lipat, serta Xiao bisa melihat dengan jelas apapun bahkan sampai ke asal usulnya. Dan sekarang Xiao bisa melihat menembus ilusi karena pergerakan makhluk hidup semuanya menjadi slow motion. Mendengar itu Jingyi memberitahu, "Jika dulu Master Aula Butian pernah berkata bahwa setelah berhasil melatih Mata Surgawi, maka seberapapun sulitnya perubahan lawan, maka tak ada apa-apanya di mata pemilik Mata Surgawi." Batu Petir pun menambahkan bahwa ini hanyalah permulaan, karena Mata Surgawi yang sebenarnya memiliki banyak hal yang menakjubkan dan berbagai kekuatan ilahi akan diaktifkan satu persatu seiring peningkatan kultivasi Sihao di masa depan. Tiba-tiba di sini Sihao langsung terdiam saat melihat Jingyi, dan hal itu pun membuat Jingyi bingung apa yang Sihao lihat. Namun seketika Jingyi menyadari karena ternyata mata Si sekarang ini bisa melihat baju Cingyi tembus pandang. Dan karena hal itu, membuat Jingyi meminta Si Hao menutup matanya dan menghilangkan mata surgawinya dulu. Namun Xiao yang rese ini beralasan bahwa dirinya sedang membantu Jingyi untuk mendeteksi jiwa dan untuk memeriksa apakah ada bahaya tersembunyi dalam kultivasi Si Dasar-dasar. Kau tutup mata, sampai Dengan cepat si Hao memberikan empedu itu untuk Jingyi agar bisa digunakan Jingyi Klak. Dan kemudian pun mereka meneruskan menjelajahi gua kuno ini. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah altar yang mana si Hao tahu jika di tempat ini ada banyak formasi. Yang mana pola formasi itu mirip dengan yang dibuat Dewa Wilau di desa Batu. Dan mungkin pola-pola ini tak diciptakan oleh orang dari era sekarang. Mendengar itu batu petir tak percaya jika ada formasi di tempat ini. Dan menyadari jika batu petir tak memiliki mata surgawi, Xiao si langsung memperlihatkan jika memang ada formasi di tempat ini melihat itu batu petir berkata jika dirinya pernah melihat pola formasi yang dibuat makhluk seperti dewa vilau dan batu petir tak akan kesulitan mengatur formasi ini jika memang ini adalah formasi yang serupa dengan cepat pun batu petir ini langsung memasang formasi teleportasi di altar ini dan batu petir pun berniat membawa Shihau dan Jingyi untuk mencari dicong namun sebelum masuk batu petir seperti tak rela, jika harus meninggalkan benda-benda berharga di tempat itu karena jika dirinya mempelajari semua ini secara keseluruhan, mungkin bisa menciptakan teknik yang mematikan. Dan bahkan jika teknik itu tak berguna sekalipun, tapi masih bisa digunakan sebagai teknik pelarian abadi. Di sini Xiao berkata bahwa hari ini lebih baik mengerjakan yang lebih penting. Dan setelah mengalahkan Dicong, batu petir bisa bebas memilih benda apapun di tempat ini. Tak lama kemudian pun, formasi teleportasi tadi membawa mereka bertiga sampai di tanah kuno misterius immortal kuno. Di sini pun Xiao menanyakan apakah batu petir tak bisa menghitung koordinat secara akurat, karena sepertinya di sini tak ada dicong meskipun hanya bayangannya saja. Batu petir pun sangat yakin bahwa kali ini dirinya tak salah perhitungan. Dan batu petir malah menyalahkan Xiao yang mungkin tidak akurat menggambar formasi sehingga mereka tersesat lagi. Namun Cheng Yi meminta mereka tak bertengkar karena sepertinya di tempat ini ada kaisar serangga dan keberadaan mereka ini sudah memancing serangga beracun datang. Dan jika Di Chong menggunakan lembah serangga ini sebagai penghalang, maka itu adalah langkah yang cerdas. Di sini Xiao merasa bahwa batu petir tak bisa diandalkan. Namun sebaliknya batu petir masih menyalahkan Xiao yang menggambar formasi tidak akurat. Namun Cheng Yi berkata, meskipun musuh mengejar sampai tempat ini, maka musuh masih akan kesulitan untuk masuk secara langsung. Xiao pun melihat banyaknya serangga di sini, bahkan sebagian dari serangga ini sudah menyalakan api ilahi. Dan itu pasti akan sulit jika ada orang yang secara diam-diam berusaha menyerang tempat ini. Batu Petir pun bertanya, apakah Kaisar Serangga ini menerima perintah dari Istana Abadi sehingga memancing mereka bertiga ke tempat ini? Dan Batu Petir meminta mereka segera mundur saja jika pemikirannya benar. Namun Xiao si yakin cepat atau lambat dirinya akan bertemu Dicong dan bertarung sampai mati Karena Xiao si dan Dicong adalah musuh bebuyutan. Dan jika memang ada kaisar serangga Maka hari ini juga Xiao si akan mencari asal-usulnya dengan jelas Cheng Yi pun meminta Xiao si berhati-hati dan menyembunyikan aura spiritualnya Dan lebih baik mereka keluar dari tempat ini dulu Baru memikirkan rencana selanjutnya Melihat banyaknya serangga beracun di tempat ini, Jing Yi yakin jika bahkan sisa-sisa organ dari tubuh buaya leluhur darah naga kemarin diteleportasikan ke tempat ini, kemungkinan besar sudah dimakan oleh para serangga beracun ini. Dan Jing Yi merasa bahwa di jong ini belum tentu menyadari kedatangan mereka ke tempat ini. Xiao pun berusaha menyerang, melihat serangga beracun yang terlihat diam, namun Jing Yi dengan cepat menghentikan Xiao dan membiarkan serangga itu lewat. Namun apasnya, batu petir pun kejatuhan serangga lain di kepalanya yang mana serangga ini berusaha menggigit batu petir. Dengan cepat pun Jiho ini langsung melempar serangga tersebut. Namun mereka dikejutkan kembali karena di depan mereka ada laba-laba yang begitu besar. Dengan cepat Jiho menggunakan tombak petirnya menyadari ada laba-laba yang berusaha menyerang dari belakang. Dan karena hal tersebutlah, membuat laba-laba yang paling besar langsung mengeluarkan racunnya. Dengan cepat, Jihao dan Jingyi pun mengeluarkan formasi pelindung dan kabur ke arah lain. Namun terlihat racun dari laba-laba ini terus mengejar mereka bertiga. Di sini mereka pun terus terbang untuk menghindari racun ini. Namun mereka harus terhenti karena di depan mereka muncullah serangga yang tak terhitung jumlahnya. Yang mana karena hal itu membuat mereka harus mencari jalan lain untuk melepaskan diri. Xiao pun sadar jika kabut peracun itu bisa mengikis kekuatan ilahi. Batu petir pun yang ketakutan meminta Xiao untuk segera memikirkan cara agar mereka bisa kabur. Karena jika terus begini, kemungkinan mereka bertiga bisa mati di dalam perut para serangga ini. Namun Xiao si yakin pasti ada jalan keluarnya karena Dicong juga berada di tempat ini. Karena jika tidak, Dicong ini juga tak mungkin bisa bertahan. Maka dari itu pun, Xiao si meminta agar batu petir memeriksa sekitar. Namun batu petir protes karena dirinya tak mempunyai mata surgawi seperti Xiao. Si Mendengar itu Xiao si baru teringat jika dirinya sudah mempunyai mata surgawi. Maka dari itu pun, Xiao si langsung menggunakan mata surgawinya untuk melihat sekitar. Dan Xiao si melihat bahwa ada pohon racun yang disembah oleh para serangga beracun ini. Shihou pun memberitahu bahwa di depan sana ada pohon ilahi yang terlihat suci dan damai, serta tak ada serangga beracun yang menyerang pohon itu. Namun sayangnya, ada banyak serangga di ranah dewa yang mengelilingi pohon tersebut yang seperti sedang menyembah pohon itu. Yi pun meminta agar mereka segera pergi ke tempat itu karena tak ada cara lain lagi. Maka dengan cepat pun mereka langsung masuk ke dalam tungku emas kuno milik si Hao untuk memeriksa yang sebenarnya. Terlihat mereka tak bisa masuk karena ada sebuah formasi yang menghalangnya. Namun Xiao tetap memaksa menerobos penghalang itu untuk bisa masuk lebih dalam. Dan setelah masuk pun, mereka bertiga langsung keluar dari tungku Xiao. Batu petir pun merasakan bahwa parusan ini sungguh berbahaya. Begitu juga dengan Jing yang mengakui karena serangga tadi pasti bisa melukai seorang dewa sejati. Dan Jing tak menyangka jika tungku emas Shihou ini ternyata memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Xiao pun mengaku bahwa dirinya saja tak tahu dari mana asal usul tungku ini. Kemudian di sini Xiao si bertanya kenapa Jingyi berani memutuskan untuk lari ke tempat ini. Dan Jingyi mengatakan bahwa dari perkataan Xiao si tadi, dirinya menebak jika yang memancing serangga beracun ke tempat ini bukanlah kaisar serangga, melainkan pohon ini. Dan pohon ini disebut pohon racun karena memiliki berbagai jenis racun yang sangat berbahaya bagi seorang dewa sekalipun. Namun bagi para serangga beracun, pohon ini adalah pohon harta yang paling berharga. Dan para serangga beracun tak berani maju serta mengganggu pohon ini meskipun serangga beracun berkumpul di tempat ini. Kemudian Xiao si pun bertanya, bagaimana dengan buah yang berada di atas pohon itu? Di sini Jingyi pun memberitahu bahwa buah itu bernama buah seribu pohon racun. Dan seseorang bisa menjadi dewa jika bisa memakan buah itu tanpa teracuni. Xiao si pun merasa bahwa sepertinya ini akan sulit untuk dilewati. Namun Jingyi mengatakan, dirinya pernah mendengar bahwa pernah ada orang yang berhasil selamat setelah memakan buah itu. Dan tak hanya menjadi dewa, karena orang itu juga menguasai teknik jahat serta beracun. Dan kemanapun orang itu pergi, maka makhluk di tempat itu juga akan langsung musnah. Mendengar itu Xiao berniat untuk mengingat tempat ini karena di masa depan tempat ini akan sangat berguna. Di sini pun Batu Petir melihat jika di tempat ini ada sebuah formasi tersembunyi dan melihat tekniknya yang sangat bagus, Batu Petir yakin jika formasi ini bukan berasal dari era ini dan Batu Petir bisa mengetahui itu karena dirinya pernah melihat formasi yang dibuat Dewa Wilau. Jingyi pun juga pernah mendengar jika prinsip istan apadi ada hubungannya dengan keabadian yang tak bisa dipisahkan dengan era sebelumnya. Di sini Xiao si pun tak peduli bagaimana latar belakang semua itu dan Xiao si tetap ingin melihat lebih dekat. Mereka pun terus masuk sampai ke dalam hutan bambu ungu immortal kuno. Jingyi pun tak menyangka jika tempat di dalam ini didekorasi seperti negeri dongeng. Padahal di luar sangat berkabut dan beracun, bahkan ular dan serangga berada di mana-mana. Xiao -mana. si pun mengakui jika Istana Abadi memang memiliki dasar yang kuat karena bisa menjelajahi immortal kuno secara mendalam dan mengetahui banyak harta karun. Namun di sini Xiao si menghentikan langkahnya karena merasakan ada sesuatu. Karena ternyata di depan mereka tersebut adalah inti formasi dan pasti itu adalah tempat pengasingan di Chong. Terlihat di Chong berada di dalam sebuah batu pencerahan yang bisa membuat seseorang mendapatkan pencerahan. Si Hao pun merasa bahwa di Chong ini sudah memasuki alam pencerahan yang mendalam dan sudah menyekel semua inderanya serta sama sekali tak menyadari dunia luar. Cheng Yi pun meminta Si Hao untuk tidak gegabah karena hutan bambu ungu ini mempunyai niat membunuh yang besar serta ditutupi formasi kuno dari istana abadi. Dan mungkin Xiao akan mati jika memaksa menerobos masuk dengan gegabah. Di sini Jingyi pun merasa jika batu itu adalah batu pencerahan dari istana abadi. Yang mana kabarnya batu itu hanya ada tiga buah saja. Dan Jingyi tak menyangka jika benda peninggalan suci yang legendaris ini telah dibawa masuk ke immortal kuno ini. Batu petir pun merasa bahwa benda ini adalah barang bagus. Kemudian Jingyi merasa bahwa kitab-kitab kuno itu juga benda yang langka yang bisa membantu dalam pencerahan. Di sini, batu petir malah melihat jika masih ada sesuatu di sebelah kitab kuno itu, dan terlihat batu petir ini tak bisa menembus formasi yang berada di sekitar situ. Yi pun menyadari bahwa ternyata itu adalah darah manusia abadi, yang mana sebagian sudah diserap oleh Dijong ini. Dan Yi pun mengakui jika semua benda dari istana abadi sangat luar biasa, karena Dijong ini bisa membasuhi semua tubuhnya dengan darah abadi. Di sini Xiao pun bertanya, butuh berapa lama batu petir bisa menghancurkan formasi di hutan bambu ungu ini? Dan batu petir pun mengaku, jika dirinya butuh banyak usaha, dan itu pasti akan membangunkan Dicong. Di sini Xiao berpikir, jika itu hanya akan mengagetkan Dicong, lebih baik dirinya menakut-nakuti Dicong sampai gila saja. Batu petir pun bertanya, bagaimana Xiao akan menakut-nakuti Dicong ini? Dan terlihat Jingyi mempunyai sebuah ide. <laughs> di sini terlihat batu petir ini mengeluarkan sebuah gading kaca yang besar. Kemudian, Xiao mengeluarkan tungku emasnya dan mengeluarkan kekuatan bersama Jingyi untuk memasuki gading tersebut, karena ternyata mereka berdua ini berusaha menyerang dicong yang sedang mencari pencerahan, dan benar saja, karena hal tersebut membuat dicong terbangun dan terluka. Terlihat batu pencerahan itu langsung jatuh karena Dicong sudah tak bisa menahan tubuhnya. Dan Dicong tak menyangka jika yang datang adalah Hao serta Jingyi. Melihat Dicong yang lengah, Hao pun meminta batu petir untuk menghancurkan formasi Dicong ini. Dan di sini pun Hao serta Jingyi menunggangi bendera formasi batu petir untuk ikut menghancurkan formasi dari Dicong ini. Dichong pun berusaha membangun kembali formasi pelindung, namun tubuhnya yang sudah terluka terlihat tak sanggup lagi menggunakannya. Dan di sini pun, Xiao si ini menggunakan bendera formasi untuk menyerang Dichong ini. Dengan cepat Xiao si pun mengeluarkan tumpak petirnya untuk menghabisi Dichong, namun dengan cepat Dichong menggunakan portalnya untuk kabur. <tuh> Dan pada perfect world episode 173, Dicong akan kembali untuk menemui Peryuijan. Dan Shiho akan menggunakan batu pencerahan untuk mencari pencerahan dirinya. Namun saat itu juga, Dicong akan datang bersama Peryuijan dan pertarungan Shiho Jingyi melawan Dicong Peryuijan akan terjadi. Dan itulah guys alur cerita Perfect World Episode 172 ini. Abuh, kocak juga kayak ternyata kelakuan Si Hao saat melihat tubuh Jingyi tadi dan menggunakan mata surgawinya. Kalau Mimin jadi Si Hao sih, pasti Mimin gak mau kedip melihat Jingyi. <laughs> dan bagaimanakah pertemuan Si Hao dan dicong serta periwetan dengan tubuh keduanya atau Jingyi? Kita tunggu saja dalam Perfect World Episode 173. Akhir kata, tetap semangat buat kalian semua dan see you next episode.